Yang total 12 kenabian, 12 orang yang berbaikan. Dan pada tahun ke-13 selepas kenabian, 22 orang yang berbaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW memanglah seorang Nabi yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dakwahnya. Jadi apabila Nabi SAW tidak ada dakwah di kota Mekah, orang-orang tak terima, yang terima hanya segelintir-segelintir, Nabi SAW pergi Taif. Pergi ke Taif pun, orang Taif pun tak bantu pula. Nabi balik ke Mekah. Habis siapa lagi Nabi nak dakwah? Nabi dakwah orang-orang haji. Orang haji? Memang orang haji. Sebab zaman Nabi SAW sudah ada ibadah haji. Bahkan ibadah haji ini diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bukan satu perkara yang baru. Jadi walaupun orang Arab itu dia menyembah berhala, tetapi mereka datang haji. Mereka datang ke Mekah. Mereka pergi ke Arafah. Mereka pergi Muzdalifah. Mereka pergi ke Mina. Sama macam kita buat. Cuma ada sikit-sikit perbezaan saja. Mereka tawar dan mereka sa'i sama marwah. Jadi apabila Rasulullah SAW dah tak ada lagi siapa yang nak dakwah Mekah pun dah buat pun dah habis dah. Fa'il pun tak berterima. Maka bila orang haji datang Nabi dakwah. Tapi Nabi pilih juga orang-orang yang Nabi nak dakwah. Nabi pilih orang-orang yang datang dari Madinah. Pada tahun setelah 12 tahun Nabi diangkat sebagai Nabi. Bila kan Nabi diangkat sebagai Nabi SAW? Setelah mendapat waktu iaitu Iqra. Pada tahun umur Nabi berapa tahun masa itu? Umur Nabi 40 tahun. Apabila umur Nabi 40 tahun Nabi menjadi seorang Nabi. Dan kemudian setelah 12 tahun kenabian, maka umur Nabi dah berapa tahun tuan-tuan dan puan-puan? 12 atau 40? 50 tahun. Jadi waktu umur Nabi SAW 52, Nabi pun berdakwah kepada orang-orang Madinah. Tapi kat mana Nabi dakwah mereka? Nabi dakwah mereka di Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah yang lama lah. Tapi Jamratul Aqabah ni yang tempat Nabi berdakwah pada mereka tu, bukanlah betul-betul kat tepi tempat muntah. Tapi Nabi bawa mereka pergi jauh sikit. Dan di sanalah 12 orang ahli Madinah telah pun berbaikat. Baikat Tuan Ustaz mengangkat janji sumpah setia bahawa mereka akan mengikut ajaran Nabi SAW dan akan membela dan mempertahankan Nabi SAW. Pada tahun berikutnya, tahun 13 setelah kenabian Nabi, pada umur Nabi berapa tahun? 53. Setelah tahun 13 tahun kenabian Nabi, maka orang-orang Madinah ini balik ke Madinah. 12 orang. Tahun depan dia bawa lagi ramai-ramai lagi. 72 orang bawa. Jadi 72 orang berbaikat dengan Nabi SAW. Tempat baikat itu sekarang telah pun dibangunkan masjid. Jadi nama kaya Masjid Baikatullah Aqabah. Jemaah-jemaah haji memang kita bawa tempat ini. Kita bawa orang ziarah. Siapa nak semayang, berkat. Tapi masjid ini walaupun di masjid yang lama, tapi bukan zaman Nabi lah. Zaman Nabi tak ada masjid. Zaman Nabi cuma tempat saja. Tempat mereka berbaikat. Tapi dibangunkan masjid itu sebagai peringatan tempat sejarah. Jadi kedudukan tempatnya itu kalau kita lihat daripada peta ni, kalau kita nampak lah ya. Daripada Jamratul Aqabah ni, kawasan Jamratul Aqabah, dia dekatkan kawasan Jamratul Aqabah. Jadi kalau kita jalan kaki itu 5 minit dah sampai lah. Tempatnya dekat dengan tempat kawasan Jamratul Aqabah. Kalau kita lihat seperti yang dulu besar ni, di Jamratul Aqabah, di tempat dia. Di dalam Masjid Al-Bai'ah. Masjid yang tempat para sahabat dari Madinah pertama sekali memeluk agama Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sejarah lah. Sedikit sejarah mengenai Jamratul Aqabah dan peristiwa yang berlaku di sisi Jamratul Aqabah. Baiklah, daripada situ kita faham bahawa Mina ini dia adalah satu tempat yang kecil. Bahawanya muktamad dalam mazhab Syafi'i dan banyak ulama bahawa Wadi Muhasir dan Jamratul Aqabah tidak termasuk Mina. Jadi Mina itu tempat kecil. Jadi kalau kita lihat gambar ini tuan-tuan, ini pada hujung Aqabah sampai Wadi Muhasir, inilah Mina. Jadi Mina antara dua bukit, tempat kecil. Ada pun Mu'aisir. Mu'aisir ini sebagai NS, mana dia disambungkan kepada Mina. Kerana Mina dah terlalu sempit, jadi dia disambungkan kepada Mina. Jadi dia asalnya untuk Mina, tapi
dia nama Muaisin, tetapi dia digabungkan kerana tak ada sempit tempat minat dan sempit tempat. Baiklah, apa hukum bermalam di Mina atau mabit di Mina? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan haji, baginda bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan di sini ahli-ahli ulama ada berbeza pendapat pada dua pendapat, ya. Pendapat pertama pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Mereka mengatakan wajib bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, wajib dari wajib-wajib haji. Meninggalkannya tanpa uzur dikenakan denda. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku amalan manasik kamu. Jadi kalau sekiranya Nabi dah suruh, ambil amalan haji kamu, ikut apa aku buat. Nabi bermalam di Mina, kita pun mesti ikut bermalam di Mina. Melainkan kalau ada dalil yang mengubahkannya kepada sunat. Tak ada dalil. Jadi Nabi bermalam Mina 3 malam, kita pun wajib bermalam di Mina. Itulah pendapat yang pertama yang mengatakan wajib. Ada pun pendapat yang kedua, mazhab Hanafi mengatakan sunat, tidak dikenakan apa-apa jika ditinggalkan dengan tanpa uzur. Tak wajib, sunat pula. Ini adalah kerana ada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan mereka agar tidak bermalam di Mina tanpa dikenakan denda dengan dam. Andai kata jika bermalam tu wajib, pasti mereka dituntut membayar denda. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, ya, nanti kita akan sampai pula pada masalah orang yang tak kena denda tu. Jadi kenapa pula Nabi izinkan orang-orang ni tak bermalam kat Mina dan Nabi tak denda mereka? Kita ingat lagi dalam pelajaran bab wajib. Bab wajib mesti buat. Tak buat, kita kena denda. Kalau sekiranya ini wajib, Nabi mesti denda orang. Orang ni tak bermalam kat Mina, bayar denda, bayar dam. Tapi tidak pula Nabi denda mereka. Jadi kata Imam Hanafi, jadi sunat, dia tak wajib. Tapi kalau dah sunat, kenapa yang Nabi pergi tidur kat Mina pula? Kita tanya. Jawab Imam Hanafi, Nabi SAW tidur kat Mina tu agar mudah untuk melontar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Sebab tiada hari nak pergi lontar. Kalaulah Nabi tak duduk kat Mina, Nabi duduk kat Mekah, jadi lepas Nabi melontar balik Mekah, nak melontar lagi besok pergi kat Mina, lepas tu balik Mekah, lepas tu besok nak melontar pergi Mina. Berapa banyak nak pergi dah. Bukan satu orang, bukan 100 orang, bukan 1,000 orang. Jemaah Singapura 2,000, 3,000 saja. Jemaah yang membawa, yang Nabi SAW bawa 135,000 jemaah. Bukan senang tuan-tuan. Zaman dulu bukan ada bas, ada kenderaan, ada jalan raya macam sekarang. Semua jalan kaki ataupun yang unta, itu ajalah yang kenderaan dia ada. Jadi kalau nak bawa pergi balik kan dah leceh. Sudahlah, duduk sajalah kat Mina. Jadi kemungkinan, kata Imam Hanafi, kemungkinan Nabi di Mina tu walaupun tak wajib, tapi sekadar untuk mudah dia melontar pada tiap-tiap hari tasyrik. Logik juga, masuk akal juga ni. Itu pada pendapat Imam Hanafi. Pokoknya ada dua pendapat. Imam Malik kata wajib, Imam Hanafi kata sunat. Ustaz, Imam Syafi'i apa hal? Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala, mazhab Syafi'i ada dua kaul, dua pendapat. Pendapat pertama macam pendapat Imam Malik, wajib. Ini pendapat, inilah pendapat yang azhar. Yang azhar tu yang lebih jelas, yang lebih terang. Wajib mabit di Mina. Meninggalkan mabit satu malam, wajib kena denda satu fidyah, iaitu satu mud. Dua malam, dua mud. Jikalau tiga-tiga malam ditinggalkan, satu dam. Satu mud, apa tu satu mud? Satu mud tu satu cupak. Satu cupak tu kira-kira dalam 14 tai lah. Kalau kita isi dalam tin tu, macam satu liter punya tin. Macam tu lebih kurang. Kalau kita kena macam tu lah denda, kita cukup bagi satu kilogram pun dah lebih dah daripada satu cupak.